Mati, gua mau mati. Pembunuh ganas. Namanya Colorijo, itu namanya tuh orang Colorijo di lapas. Dia sendiri datang, pisah aturan dalam sel sendiri. Kau tentu kan dia tidak bisa dicampur selnya. Ustaz, ye, bagaimana caranya menjadi orang Islam? Sebelum ku menjadi orang Islam, yakini dulu rasanya itu orang Islam, bagaimana menjadi orang Islam? Ustaz, semua sekali kak, rindu kak. Ya, pergi dulu sholat, ambil dulu air wudu. Ambil air wudu. Siap Ustaz jadi orang Islam. Sebelum kau ucapkan itu kalimat, yakini bahwa Allah akan hantar itu rasa masuk ke dalam diri menjadi orang Islam. Iya Ustaz, doa kau dulu. Doa. Dalam selki demi Allah, sudah putus hukuman mati. Dalam selki. Sini tangan kau Ustaz, ikut mak kodong. Iku mak, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Saya bersaksi tiada yang hak disembah selain Allah, tiada bersaksi selain disembah selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah, dan saya bertanggung jawab mengambil pekerjaan usaha yang dibuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sah. Masih Islam. Hai dah awak berapa? Dah lama tu tembak mati ni. Dah ya. Ada juga yang bilang, Ustaz, dosa aku Ustaz, aku potong-potong orang satu keluarga. Di mana udah apa ini? Di mana udah apa? Lapas. Lapas mana? Masih ada sekarang itu orang. Jangan mau dakwah ya Ustaz, lagi berapa hari saya umurku. Tembak mati, apa kasus itu saudara? Aku potong-potong orang satu keluarga, baru kasih masuk dalam karung. Weh kecil gitu dosa lu saudaraku. Masih ada? Dia bilang masih ada. Dia bilang apa lagi? Nah, bilang masih ada lagi, Ustaz. Apa lagi? Dosa aku itu memang minota, memang mi. Sudah binata. 7 orang itu berjijir. Sudah. Saya Ustaz, kejadian kupoteng orang dalam gereja untuk kejadian ampun. Bagus. Tidak ada masalah. Apa kau Ustaz? Kau yang satu ah? Harus Ustaz saya. Berselingkuh istriku kupotong lehernya. Apa lagi? Masih ada? Sudah semua. Lengkap mi. Kecil segala dosa anu, saudaraku. Saya paling baik dosa anu. Apa kasus tu Ustaz? Nah, karena terlambat kan datangi kok. Allah. Kau tahu itu tanggung jawabnya orang Islam. Terlambat saja dia buat dakwah, dosanya menumpuk di dunia sampai di akhirat. Allah. Jangankan dia tidak dakwah, terlambat saja dia dakwah. Nah, dia pertama dirilis di hadapan Allah. Kamu kan PBB yang pertama dirilis, bukan Jokowi. Tapi orang merasa beriman, yang memiliki tanggung jawab yang tinggalkan di dakwah. Dia yang pertama dirilis di hadapan Allah. Dia bilang kecil gitu dosa saudaraku, aku mau mati. Saya paling baik dosa aku 7 gigir. Apa dosa atau Ustaz terlambat kan datangi kau? Tapi ketahuilah, kalau kau tidak tahu dalam lembaga, kau yang pertama diadili di hadapan Allah. Allah mampu merubah malapetaka menjadi rahmat. Pas mau pergi jalan, tambah dulu, tidak ada yang tambahan amal kami. Assalamualaikum, salam. Besok Allah rubah keadaan. Pegawai kepala lapas bilang, harus pertandingan bola, harus semua pakai songkok. Siapa yang bisa baca surah ini, baru hukumannya rendah, langsung bebas murni. Bayangkan itu gereja anda percaya isinya 47 orang di dalam di gereja 3 minggu jadi buat itu sama kasapi kosong agama di lapas. Bayangkan gereja kosong jadi masjid, itu penduduknya dibongkar gitu masjid rutang, musala rucang, lantun dijadikan masjid. Kan dulu musala itu di rutang dijadikan masjid, itu lapas kan juga, jadi itu kosong itu gereja ya, masuk orang dalam masjid. Masih Islam sebut 40 lebih. Siapa kasih misalnya itu? Jema gerak kata, tapi Allah kasih sebab-sebab toh. Iya. Allah kirim jema gerak, tapi Allah jadikan sebab-sebab. Itu di situ saya yakin ternyata ini usaha dakwah betul-betul. Bukan orangnya yang istimewa, tetapi usaha ini usaha dakwah. Di mana diletakkan pasti Allah angkat derajatnya orang. Bilal dari harga mana? Waktu belum terlibat dalam dakwah. Bilal kan dibeli di pasar. Tapi Allah libatkan dalam dakwah, Allah sejarahkan dia punya kasus. Suara kaki ini itu sudah didengar sama baginda Nabi di surga. Begitu pun juga Umar. Umar radhiyallahu anhu waktu belum kenal dakwah, Allah tidak berikan kemuliaan. Tapi setelah Allah berikan, setelah terlibat dalam usaha dakwah, Allah harumkan dia punya nama sampai datangnya hari kiamat. Begitu pun juga Abu Bakar. Abu Bakar masuk Islam kan dia tanya pendeta. "Woi Pak Pendeta, ada ingin orang yang melamar anak saya. Begini ciri-cirinya, begini tanda-tandanya." Nabi sesungguhnya dia adalah Nabi Allah, utusan Allah yang untuk mensempurnakan ini agama. Itu pun juga Abu Bakar masuk Islam, itu pun juga pendeta tidak dapat hidayah. Jadi seluruh para sahabat terlibat dalam dakwah, bukan karena sahabat yang mewah, usahanya yang mewah. Allah. Sampai dia bilang bagi Nabi dengan sahabat-sahabat, kalau di zaman ini sekarang kau keluar jalan Allah, pahalanya semua orang Islam akan mengalir dalam kubur dalam dirimu.
dan namamu akan diceritakan sampai datangnya hari kiamat. Ketahuilah Abu Bakar, Allah sendiri titip salam dengan engkau. Allah sendiri titip salam sama itu Abu Bakar. Ya Allah. Jadi siapapun dia, kalau dia sungguh-sungguh dalam dakwah, pasti jangan mau hidup kalau tidak ada pastinya. Kalau mudah-mudahan nih jangan mau. Kalau ada teman tahu orang baik, baru orang kaya, ayo kita dikasih itu, mudah-mudahan nak kasih makan ke contoh jam aku dekati. Sama jurul kalau jalan Allah, kalau jalan Allah, mudah-mudahan nak bantu ki, bukan mudah-mudahan. Walladzina jahadu fina lahdihannahu subulana, kata Allah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh keluar di jalan kami, kata Allah, pasti dan pasti kami bukakan pintu-pintu hidayah, pasti nak bantu ku Allah. Pasti bukan mudah-mudahan nak bantu kan. Sama gitu istilahnya, pergi situ ya, pergi bergaul sama orang kaya. Baik gitu orang kaya ya, kalau siapa tak duduk pikir nak bawa pergi makan coto, itu mudah-mudahan. Mudah-mudahan kasih bawa pergi makan coto, jangan mau bergaul. Kalau mudah-mudahan, pasti kata Allah. Ya bilang itu, Masyek, walaupun seluruh makhluk dari kalangan manusia, kalangan malaikat, kalangan jin, mau hinakan kau, sampai langit dan bumi akan menjadi musuhmu. Kalau Allah jaga kau, semua makhluk kecil bagikan debu di hadapan Allah. Tapi walaupun seluruh makhluk ini dari kalangan malaikat, kalangan manusia, kalangan jin, langit dan bumi, mau kawal kau, kalau Allah mau hinakan, hancur kutubi turunan. Allah mau. Allah. Bicarakannya Allah sedih. Jangan sing hapi nucini. Bicarakannya Allah. Tidak apa-apa, turunkan tsunami di. Tapi tsunami hidayah. Tsunami hidayah. Keburukan saja Allah turunkan. Apalagi kalau kebaikan jadi kita minta. Nah, kes kuala. Walaupun seluruh makhluk dari kalangan manusia, kalangan malaikat, kalangan jin, kalangan langit dan bumi mau hinakan kalian, kalau Allah jaga, kalian ada dalam genggaman Allah. Keburukan bagaikan debu. Tapi ketahuilah, walaupun para malaikat mau jaga kalian, para manusia mau jaga kalian, kalangan jin mau jaga kalian, langit dan bumi mau jaga kalian, kalau Allah telah hinakan kalian, pasti dan pasti kalian jauh daripada genggaman Allah. Pasti dan pasti kalian akan hina. Allahu Akbar. Baik, kemana pun malaikat, seluruh para makhluk ini jaga kalian. Kalau Allah lepas tangan, maka tidak ada yang bisa turun tangan. Tapi kalau sekiranya seluruh makhluk ingin sakiti kalian, ingin caci kalian, ingin hancurkan kalian seluruh makhluk, kalau kalian ada dalam genggaman Allah, tidak ada yang berani turun tangan. Pasti Allah yang angkat tangan. Allah mau. Bagaimana caranya bikin tersenyum ke Allah? Syukur di akadamaku. Lah. Kami misalnya itu bantu, apa itu kata bantu? Ya, betul. Jangan mau kehidup saudaraku, kalau tidak bisa kau gembirakan ya Allah. Pasti minta Pak Yadi. Allahu Akbar. Allah Karim. Kayaknya kita mau pergi situ. Sarung Bali. Sari, kalau sari Bali. Mengada Allah ini lebih penting daripada. Tidak berani ke sahabat ceritakan bagaimana kualitasnya Bali. Kalau tidak nyati itu malaikat 7 meter di hadapan. Sekiranya pemain judi, saya rela harus pertaruhkan hancur ke dunia akhirat keturunanku. 7 keturunan Allah telah hancurkan dunia akhirat. Kalau itu pembicaraan dongeng, nyati itu malaikat 7 meter. Pas sudah jauh lah orang. Nampak 7 meter pakai serban putih, jubah putih. Lantai kaki jadi tanah, mukanya seperti awang. Nyati itu malaikat kah? Sampai kubi-kubi apa lagi ini modelnya. Tapi perjalanan, jalan ya. Kaki Allah tarik. Jalan kaki? Umat bagikan kucing anggora main-main di pasir-pasir. Katanya makin kolor sih, makin dibesi kan kolor. Itu korong. Kutanya gimana burkan Amirsa, bagaimana pasukannya kan naik tarik mundur kiri pasukan. Aneh bencana di kampung ini, bahaya. Belum pergi pulang deh. Belum pergi berapa hari di Makassar, turun di bencana di sana. Allah Ta'ala sudah kirim ke aku malaikat. Apa namanya? Nyati Pak Yunji malaikat. Ini muka itu, kayak gitu awang. Bukan
malaikat pas jauh lah itu doa mi, ya Allah mesti karuki mi jemaahnya, ya Allah rubah kampung ini, kampung Bali jalan menjadi kampung Madinah, ya Allah engkau kuasa, ya Allah engkau dalam tujuh lapis bumi ada dalam genggamamu, ya Allah engkau mampu berubah, ya Allah segala sesuatu, ya Allah. Sambil menangis itu jemaahnya piring mi jauh lah datang itu makhluk satu bersab kopi tatabe bulu pigu bilang itu kopi nyat itu malaikat 7 meter, la ilaha illallah. Sambil putar tapi itu malaikat sambil gemetar, lawak para. Ada mata anak, sama mata mursyid, tapi ini pipinya awang. Nyate. Putih. Tapi itu waktunya bukan malam, jam 3 sore, pas jauh lah. Sudah asar. Jadi orang jauh lah itu memang dikerumuni malaikat. Iya. Kerumuni malaikat. Cuma kita tidak lihat karena kenapa kita hijab kita ini masih tebal. Masih tebal betul. Tebal kita. Si banyak dosa. Sebaik dosa. Ini usul kerja dakwah, ini kerjanya para nabi, Pak. Wah, salah taruh. Betul itu kata-katanya itu para nabi, dengan kata-katanya itu macam-macam dia bilang, orang yang jauh tadi, saya seluruh para malaikat akan hadir mendoakan, memberikan ampunan orang kampung ini. Berikan ampunan ke. Jadi orang yang keluar jauh tadi, satu kampung akan ampuni dosanya selama 3 hari. Kalau jemaah itu masuk juga ampun tak? Selama 3 hari. Selama 3 hari Allah kapri dosana yang orang di penduduk itu. Kalau itu jemaah 4 bulan tinggal di kampung tak bergerak jauh lah. Selama itu jemaah masih sungguh-sungguh jauh lah. Selama 4 bulan Allah kapri dosana. Orang yang dakwah Allah ampuni dosanya. Orang yang datang dia pun dipunjuk dosanya. Jadi bila usaha dakwah ini bukan orang baik jadi baik, takdir buruk menjadi takdir baik. Hidayah memang. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Bila saya itu kalau kita lihat orang-orang manusia-manusia yang ngiri-ngiri ya tidak ngewi, tidak ngiri. Ini kalau besar jadi sahabat deh. Hidayah dibalik Allah. Di situ melihat orang anu, orang apa, orang bikin dosa ada sertifikat lah. Allah. Dijagai umat kalau bikin dosa. Masuk bisa aja pakai surban. Eh, mau kemana? Saya mau berdoa di dalam, mau silakan. Tapi kita dikawal ya. Mati bisa. Parti kutek, Allah. Di sana orang tidak mengaku jadi orang Islam. Mau pergi tinggalkan gitu balik datang itu orang. Ustaz saya orang Islam, saya tapi tidak berani kan. Sampaikan sama orang saya orang Islam. Buang apa, ada? Nah, di sini di gereja karena di sana itu kan anu tuh masih ada tuh muncul kebencian tuh kepada itu bom Bali tuh. Dia bilang semua dia pakai sorban begini, itu yang menghancurkan bule-bule di sini. Bilang bukan kami. Oknum boleh, tapi jangan salah paham. Jemaah di sini datang bukan untuk membawa bom. Bukan. Bom hidayah. Bom. Pas turun dari pin dia turun Pak Kapolda. Dan ternyata Pak Kapolda kerja 3 hari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini jemaah dari mana? Jemaah Makassar deh, Masya Allah. Kebun jeruk ya? Iya, kebun jeruk. Nanti saya antar ya. Wih, langsung kita temanku. Wih, siapa itu bapak? Nak bawa pergi traktir. Tapi aku tanya ke dulu. Apa maksudnya traktir? Kamu lagi pulang. Katanya, saya ini Ustaz Lekas. Wih, kartu nama. Saya Ustaz Pak Kapolda. Saya kerja di tugas di Bali. Tapi bukan kerja Ustaz. Silaturahmi. Polisi saja. Ambil kerja dakwah. Apalagi kau yang tidak dikerjaan. Pengangguran je kok. Polisi sibuk-sibuk, Pak. Masya Allah, sibuk ini polisi gubernur. Masya Allah. Ya Allah. Bisa yang sekiranya, cuma sampai di sana, sekiranya kalau ada orang kesurupan, tidak dibacain, ya Pak, tidak geruk. Nah, saya tujuh situ bekas tempat dulu, nah, jemaah sembuh. Iya. Kalau ada orang kesurupan, atau ada orang kemasukan setan, atau ada anu penyakit aneh-aneh, orang bilang santet sihir. Di mana tadi dulu jemaah gerakan, nak ada di sini. Dulu mau di situ sembuh mau. Nah karena jemaah begitu ada hawa ana lelah ini. Bagaimana tidak awal ke 24 jam Allah terus Allah terus. Gimana caranya Pak? Dia membawa riso 124.000 para nabi. Ya, ya, kan istri tinggal tengah anak pekerjaan. Pak pula jalan kaki ke sana kemari. Bukan lihat orangnya, jangan lihat orangnya tapi lihat pikirnya, lihat kerjanya. Kerja ngajak-ngajak ini. Hei Mir, kerja ngajak-ngajak ini sebenarnya kerjanya Allah. Allah punya kerja, Pak. Allah punya riso. Apa risonya Allah? Wallahu a'lamu bissawab. Masyaallah. Allah mengajak. Itu pun juga sudah Allah sudah berikan kemuliaan. Allah saja ngajak.
masuk ke dalam kampung keselamatan. Itu pun Allah jelaskan dalam Al-Quran, bagi yang mau. Tidak berubah nasib seseorang tanpa dia merubah diri. Kalau apa, kadang ada keinginan tak mau merubah, ya Allah kenapa ini. Nah bilang musuh hidup saya ya, baru kalah rubah dia. Tapi kalau masih nikmat hidup saya, Allah tidak rubah dia. Dia bilang walaupun seluruh para malaikat datang nasihati, tidak berubah nasib seseorang. Ya Allah, dunia sadawah ini Allah rubah segala sesuatu. Paham ini sadawah ini. Misalnya nak cerita pakai nak kita di jalan alve itu perut nak ular kata itu yang anu itu anu kata itu apa berunga ini nenek naik di sini itu ya di nanti setus lagi apa ini kayak lantak lantak kayak pir langsung nak naik misal yang 1000 punya baru mau terus sampai di situ dia tinggal perjalanan. Kau tahu apa itu di tadi itu woi ular yang kenyang itu ada yang berkali sapi di perut nasi kirana. Masih lapar, kena mama ke satu jemaah. Satu, tiga hari, tiga malam tidak makan jemaah iya. Satu. Kurung nak kayak piano. Drone. Jalan ke atas. Bapak, yai. Jalan ke atas, nanti itu sekali pakai kayu apa dulu. Apa di kemper. Ternyata ular tidur di dalam, ular kenyang. Senang itu ular. Rumah ini dari Allah. Indra itu yang kecil-kecil ke Pak? Iya. Indra. Jamur beracun itu warna makan, dua payung begini. Jamur beracun itu yang kalau di... Jamur beracun kan sebentar ya kalau malam. Kunang-kunang ini ya. Nyale. Itu dalil ke dia bilang jaga itu teman. Itu pasti pisah sama kanan. Itu dalil ke pasti pisah. Di belakang ketombak itu Indra tahu dijagai. Enggak, pada tidak pisang-pisang ini Indra. Ya taruh telah jaga. Kuasa Allah Ta'ala. Saya pernah jalan Allah itu terbukti itu dibilang bahwa Allah kuasa tuh. Semua aku tinggal 10.000. Aku simpan di tas kaya Allah. Mau pergi minum kopi sebentar kalau di kapal. Sama Pak Kiai. Pak Kiai duduk di mulia. Pas 2 jam kemudian pergi ku ambil itu angku di tas. Allah rubah jawa 50.000. Allah rubah nolna, Allah rubah bentuna. Allah kuasa. Baik itu Allah, baik. Kan kita berpikir kalau sentar ini di kapal ini Pak Kiai. Enaknya kalau kita santai-santai minum-minum kopi, sudah sholat subuh minum kopi di kapal, baru perjalanan satu malam ini Pak Yai. Mana-mana aja Pak Yai. Saya bilang-bilang ada waktu kusimpan di tas ke 10.000 itu. Nah kasih ke teman, 10.000 nah kasih ke teman Amir. Boleh-boleh siapa? Apa itu? Oh ya aduh bici kusim 500.000 udah di mulai. Mau kemana mau berang ke Surabaya? Ada juga nah, diam-diam aja. Aku juga 15.000. Di barang itu aku belanja di Makassar. Rencana itu 10.000. Nah mau aku belanja di kapal. Minum-minum kopi. Ku simpan di tas emak ngaruh kan dalikan nak kasapi. Kenapa cengeng sekali kok? Ku beli. Amir sah pernah aja bersedekah kalau uang 1 juta. Pernah ada orang minta tolong pegang uang. Saudara ku pinjam uang 1 juta perlu sekali. Kau orang tua aku menderita. Ayah jamu ku pinjam ambil ku karena Allah. Tapi lebih nikmat yang ku rasakan ini. Uang 10.000 Allah rubah jadi uang 50.000. Allah rubah warnana, Allah rubah bentuk, Allah rubah nol-nol lah. La ilaha illallah. Jadi janjian itu bukan berlaku di akhirat. Jadi udah juga kontan di akhirat juga kontan. Tidak ada cicil. Allahu Akbar. Itu yang dicicil itu gara-gara gua itu tak cicil tuh nge. Pertolongan juga tak cicil. Allah lu. Jangan maksudnya jangan kan satu orang muslim satu orang angkop saja ini. Kalau kita yakin itu ayat tadi. Ayat, dari saya. Tapi dia siapa bukan? Dia terbaik dalam keluar. Ya Allah. Allah rumah. Kuasa Allah Ta'ala. Tidak terbiasa kita ini yang pengangguran dibilang ambil gue ini agama. Tapi belum pekerja, giliran kerja nak kena belum terima gaji, giliran kerja nak kena ibu, ada mobil. 1000 alasan warna. Muncul 1000 alasan warna. Nah, bilang itu kalau tidak dipilih sama Allah. Dia bikin alasan 1000 warna. Begini, begitu, begini, begitu. Pas. Harus diyakini. Intan suruh layan suruh kum ya, saya tidak ada apa-apa.
bantu agama Allah. Ini kata bantu nih, bantu agama Allah. Maka Allah Ta'ala akan membantu. Bantu agama Allah, berarti kamu lakukan. Alhamdulillah. 3 hari mau dulu deh, bayar deh. Dia mau ter-ter, saya dulu 4 bulan, 3 hari mau dulu deh. Kalau kamu sendiri, laksanakan kewajiban. Perintah laksanakan perintah Allah. Tapi kalau dibilang bantu agama Allah, ya harus menentuk orang yang mau diajak ini. Buat ini perintah Allah. Itu baru bantu. Kalau bantu, kalau dirita aja ke masjid, itu untuk dirita. Tapi kalau dibilang bantu agama Allah, harus menentuk ini bapak, ditarik ke sini. Itu dakwah baru bisa masuk kata bantu. Itu juga pakai kalau di mimbar juga teriak, oi oi kuburan penderitaan. Mulai itu seperti orang tenggelam baru kebete-bete di atas kapal. Banjir banjir banjir. Kalau kamu mengaku ingin tolong dia, lompat kau turun di air ambil tombak-tombak. Tarik kakinya, tarik tangannya. Ambil pelampu, bawa pergi di darat. Sekarang ini kan ngomong kan di mimbar ya, anu mangano. Allah karim. Ya. Ya Allah. Berterai-terai bilang haram. Sedangkan teriaki tuli butai, mana bisa dia dengar, mana dia bisa lihat. Dia berjalan di depannya ada jurang. Bagaimana cara menyelamatkan orang seperti ini? Buta, tuli, macam cara begini. Datang tar. Ya Allah. Pernah satu kali mimpi itu Pak ya. Bilang sampai ku dakwah tempat tidur kata ya Allah. Mau jadi tidur ya Allah kalau pergi ke akhirat kalau dunia capek mah ya Allah. Capek mau ingin akhirat bagaimana itu dibilang akhirat ya Allah. Sudah itu doa mah baru tidur mah. Wah, ternyata tulis gelampan 2 hari 2 malam Allah kasih tidur kah. Ternyata di akhirat yang siksa kita nanti bukan orang kafir dulu. Keluarga kita sendiri yang tidak pernah kita doakan. Yang meninggal kata, itu yang pertama kasih yang siksa. Ki. Jadi saya berdiri dari sepanggung apa nabi bilang, hey, ini orang Islam. Iya, hey, kau tahu haknya menjadi orang Islam. Diam saja. Kami dulu waktu masih hidup tinggal di dunia, kami doakan orang Islam. Dengar kami punya kalimat. Mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat. Kalian sekarang ada di dunia tidak pernah doakan kami. Tunggu minah, enaknya kau jadi orang Islam tidak pernah doakan kami, sedangkan kami dulu waktu tinggal di kehidupan dunia, setiap kami melaksanakan perintah Allah pasti akan doa dengan Allah untuk seluruh orang banyak, mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat. Enaknya kau jadi orang Islam ni, tidak pernah doakan kami. Jadi pas itu kayak udah mau jadi itu kayak tuh bilang jadi ada satu orang tetangga aku meninggal. Nah tanya Mak Mir, lu kenal kak? Dia bilang, aku kenal kau yang 2 minggu yang lalu meninggal. Dalam mimpiku ini, wallahi demi Allah. Dia bilang, kau yang 2 minggu yang lalu meninggal. Kenapa kau tidak pernah ajak ke saudaraku? Keluar jalan Allah. Beli, suaraku terbatas. Iya. Suaraku terbatas, saya juga mau ajak kau. Kau juga punya sibuk ke saudara. Nah begini pada enak jam kau berbicara. Kalau sebentar dia diri, saya pun berbicara. Iya. Tapi kami tangan ku, ikut mau kau. Saya bersaksi. Selama hidup kembali di muka bumi, engkau hidupkan kami di kehidupan dunia, ya Allah. Kami ambil bersaksi demi namamu, demi janjimu. Kami akan doakan orang Islam, perempuan Islam, laki-laki, di dunia sampai di akhirat. Langsung berteriak itu, semua itu orang-orang mau adili, apa-apa, kayak orang kampanye. Sah! Masuk bangun dari tidurku, 2 hari, 2 malam. Ku mandi itu keringat, kayak itu orang sudah dikeroyok. Ternyata itu di akhirat, bukan jadi orang kafir yang siksa. Malaikat bukan, itu juga orang Islam yang dulu-dulu ini tak atau tetangga-tetangga tak, yang meninggal, yang kita tidak pernah sisipkan doa. Nata lagi ki. Ada tu paling pahit katanya tu nenek-nenek tua bungkuk-bungkuk pakai kerudung itu. Dia bilang, enaknya kok jadi orang Islam bi? Waktu kami tinggal di dunia kami doakan mu'minin awal mu'minat muslimin awal muslimat. Sedangkan kalian ada di dunia tidak pernah doakan kami. Enaknya kau jadi orang Islam di. Nah itu terpukul sekali kan sampai sekarang kalau begitu itu kata-kata ini kan. Jadi walaupun kita kirim Al-Fatihah satu kali tapi untuk orang banyak. Itu terakhir tuh ya. Mukminin awal mukminat muslimin awal muslimat. Deh. Sas. Memang itu akhirat saudaraku. Allahu bahidah. Saya saja dalam mimpi dah deh. 2 hari 2 malam Allah kancing itu. Tak tiru, tak bisa mintum. Anda ada ku dengar.
Hei. Baru ternyata kulihat itu nanti di akhirat tidak ada orang pakai baju warna, satu warna aja putih-putih. Kayak itu baju ihram kah? Begitu semua orang. Ternyata itu di akhirat yang Allah kasih bocoran dalam mimpi. Ternyata itu nanti kostumnya itu orang yang ada di akhirat kayak orang pergi ihram. Putih, laki-laki putih, perempuan putih, rata semua. Perempuan pakai anu model kudung besar ki. Kudung besar ki baru ada model terbungkus kalau wanita kok dia. Kalau laki-laki dia kayak model pakai ihram. Dulu itu penduduk akhirat. Baru itu penduduknya kuliah penduduk akhirat. Pernah kita lihat lautan. Kalau kita di atas kapal baru lihat itu kalau lautan dari ujungnya begitu tuh yang mau didik nanti. Banyaknya itu manusia yang mau tuntut haknya menjadi orang Islam bagaikan samudra yang tidak ujungnya. Iya. Kalau ibaratnya kayak sepotong yang ambil pembicaraan doang yang nanti sama-sama kita saksikan. Allahu Akbar. Allah. Allah. Baru antri kita dipakai. Itu yang muadili antri. Ketum bilang antri menagi. Ketum bilang kita ini punya hutang. Itu yang ngut yang menagi. Ketum ngira hutang kita yunna. Saya ada antri. Oh gende. Bukan, ini mah orang Islam datang menagi seperti kita. Yang mana tukang tagi itu tidak ada ujungnya. Adit biasa pakai Tamsilannya. Adit itu kalau kita di atas kapal laut baru kita menghadap. Ih, tidak ada ujungnya ini dilihat. Kayak laut enggak? Begitu nanti banyak itu manusia nanti dia yang menagi sama kita. Saya ada hakku sama kau ini apa ini banyak. Tapi yang pertama itu yang hadir kulihat dalam mimpiku. Allah kasih bocoran itu. Enaknya kok jadi orang Islam di sedangkan kami dulu di dunia doakan mukminin awal mukminat yang kedua itu ano itu tetangga aku meninggal murna bilang ih kok kenapa tidak pernah ajak kak yang ku dengar itu alasan dari ibu kau dah bilang suaraku terbatas saudaraku oh pakai pada nah kalau itu alasan no bahwa suaraku terbatas tapi keinginan no ada kau mau ajak kata bilang iya ada begini pada nah jam aku kau berbicara di depan panggung siapa berbicara wakili mana pergi nutangku ketong itu orang anu orang disumpah saya bersaksi walaupun tinggal kembali di dunia ingin doakan mukminin awal mukminat muslimin awal muslimat muslim kulit berterai itu orang baju putih sah kembali dari timbangun itu tapi lihat ya, kalau ibarat ini pembicaraan nanti memang kita lihat kalau Allah Ta'ala berangkat kita semua di akhirat tuh Allah selamatkan kita. Insyaallah Allah selamatkan kita. Semua orang Islam biar nanti begitu anunya. Okay, kalau mau tidur, sebelum tidur doa tidur orang-orang di akhir. Karena itu dia doa Al-Fatihah. Dia bisa jadi makanan untuk makanan orang ada di akhirat. Bisa juga jadi bangunan, bisa juga itu Al-Fatihah menjadi perumahan, bisa itu juga doa menjadi banyak fungsinya deh. Multifungsi tuan itu doa ya. Jadi itu kekuatan doa dia anu merubah apa kebutuhan kita, kebutuhannya orang yang ada di akhirat. Kayak rindu kita punya nenek, keluarga, sepupu, sanak keluarga. Pernah keluarga tak bikin kebaikan sama kita toh dan setan kita bicarakan kita ingin kebaikannya. Kirim hal apa-apa. Kalau tidak, kita berhutang sama dia. Bahasanya, saya pernah bikin kebaikan sama kau, maksud kau tidak pernah bikin kebaikan sama saya. Iya, begitu. Tapi yang pertama itu kulihat keluarga yang pertama adili di akhirat nanti. Kalau gitu, itu Allah kasih bocoran dalam mimpi. Kau ada itu pulang 4 bulan jalan kaki. Tidur, kata ya Allah. Apa yang dia bagi Allah ya? Ternyata ini dunia angang-angang. Pulang kumpul pulang jus sekali gitu. Dunia ini angang-angang di. Dia bilang kalau kau kejar, dia bilang itu jemaah Arab. Dunia ini fata morgana. Tidak bisa tadi anu. Kau kejar ada di sana gambaran buah-buahan. Setelah kau sana ternyata itu buah-buahan tidak ada. Ternyata pantulan cahaya ji. Pantulan cahaya berbentuk buah-buahan.
maka kau lihat lagi ke kiri, ada pantulan air mancur. Kau datang lagi di situ haus kau. Kau kejar, kau tidak dapatkan. Tadi ada semua. Maksudnya kenikmatan yang ada di dunia ini adalah angan-angan. Kalau kau kejar akhirat, angan-angan akan ikut, karena dia cuma angan-angan yang menghantuimu. Nah, bilang kau lihat ini bayangan, ini dunia ini bayangan ini. Makanya itu kalau orang bayang-bayang. Dunia ini bayang-bayang, akhirat itu nyata, ini dipegangnya. Jangan kau pegang itu bayang-bayang, kau tidak dapatkan. Tapi kalau kau pegang yang nyata, ikut ini bayang-bayang. Dunia ini bayang-bayang. Makanya kalau orang ceramah, insya Allah Pak ada bayang mau diceritakan. Bayang, gambaran-gambaran. Istilahnya, dapatkan Allah, maka ya, engkau akan dapatkan segala-galanya. Hilangi Allah, maka engkau akan hilang segala-galanya. Allah. Dan cara mendapatkan Allah bagaimana? Cara mendapatkan Allah. Kalau masih susah, masih saya bilang bahasa itu dia bilang, susahkan diri perkara agama. Kalau kau tidak mau susah perkara agama, nanti Allah susahkan untuk buat perkara agama. Kasih pusing memang di kepala lu perkara agama. Satu waktu Allah kasih pusing kepala untuk buat perkara agama. Menangis memang mau sampai perkara agama. Satu waktu Allah kasih menangis kau tiba perkara agama. Kenapa? Keluar memang mau karena Allah. Satu waktu kau keluar tapi bukan karena Allah. Ini umur 2 aja. Nanti tahu kilur jadi sama cari misalnya kehidupan ini dua aja, berbuat baik jangan berbuat jahat. Kalau kau tidak berbuat baik, berbuat jahat. Kalau kau tidak maksiat sama Allah, kau tidak ada Allah. Labu dulu kalau begitu, sama minyak air ini botol kan. Sohirnya ini kau lihat sudah kosong, tapi dia penuh. Allah.